Nothing. Temu si aku, cu subscribe gak eh? Ya Allah bote, subscribe subscribe. Bodoh nothing nothingnya. Kan ada takkan cak. Entilah gitu ya Allah. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Nuti. Hai guys, so selamat malam. Okay guys, sekarang ni jam dah menunjukkan pada pukul 2 pagi, 2:15 pagi guys. Bila aku nak buat vlog pasal unboxing. Aku ada beli dua barang, which is aku beli satu barang untuk deko dan juga untuk kepuasan diri, dan satu lagi barang skincare. Ni aku rasa aku nak buat vlog sebab aku dah lama gila tak buat vlog masa unboxing. Jadi malah korang tengok aku unboxing. Aku sebenarnya ada beli humidifier. Sebab humidifier aku nak letak dalam bilik aku sebab bila aku ni tak ada perkudaraan yang baik. Lepas tu, bau pun tak berapa dah wangi. So that's why aku beli humidifier supaya bilik aku ni lebih segar lah dan lebih beroksigen lah. Jadi humidifier ni aku terrecommend daripada member aku lah. Sebab aku ada beli dulu yang humidifier yang kecil tu, tapi sekarang dah rosak. So aku terpaksa beli yang baru. Okay, aku beli yang macam ni. Yang macam ni yang sama dengan member aku ni, yang macam ni. Sebab dia punya ni yang ni yang besar lah, yang besar lah, aroma full. Tapi yang ni bukan sekali dengan dia punya flavor dia. So flavor dia tu kedai lain. Jadi aku dah order flavor cuma tak sampai lagi. So aku just nak try yang ni. Aku nak try yang ni dulu. Okay, so ni, this is the packaging dia. Okay guys, ni gas humidifier. Alright. Jatuh pula macam ni. Dan dia besar tu. Sisi besar. Sekejap aku nak ambil. Alright. Oh, dia ada kad dia. Okay, this is the instruction dia lah. Alah nak baca. Alright, so benda Alah ni macam ni lah. Okay, so dekat dalam ni kita boleh letak air. And then dia ada bagi ni, benda ni. This is the charger, charger dia, dan juga ni remote untuk kita tukar colour. So kalau korang nak tukar colour dia, dia ada colour. So, alright, sekarang ni aku sebenarnya belum cuba lagi sama ada ni macam berkesan ataupun tidak kan. So kan, this is the charger dia. Charger dia macam ni. Alright, so let me try first. Nothing. Dia dah masuk. Lepas tu ni kita akan kita akan bunyi ya weh. So sekarang ni kita akan masukkan air lah. Kita akan masukkan air sekejap. Aku dah ambil air guys. Ni air kita akan masukkan dalam ni. Kita dah masukkan air. Lepas kita akan tutup. Tutup macam ni. Macam mana we? Off eh? On off. Walaupun kita akan tak keluar pun asap dia. Macam mana ni? This is so
mulai. Miss Haria. Okey, aku asam. Guys, korang nampak tak asap? Okay guys, so benda alah dia macam ni. Tapi aku tak tahu macam mana nak keluarkan asap bagi banyak. Kena tekan macam mana ni, miss ke? Weh, kenapa ni weh? Terhentilah kita, ya Allah. Mana asap nak keluar ni? Mungkin kita kena tutup kipas ke baru nampak asap keluar. Tutup kipas ni. Nothing. Okay guys, sekarang kita dah siap pasang humidifier tu. And then sekarang ni aku nak unboxing aku punya lotion. Ha, sebab lotion aku dah habis tu. Lepas tu sekarang ni kita PKP. So susah gila kita nak pergi shopping mall. Lepas tu takut nanti takut virus ke apa kan. So aku terpaksa beli online. Jadi aku pun belilah yang besar lah. Aku beli yang besar terus. Haa, macam ni. Lotion Nivea. Macam, buka macam mana ni? Masya Allah. Packaging dia sangat-sangat mirip. Tak ada lah. Macam nothing. Okay guys, so sekarang kita akan guna gunting lah. Sebab packaging dia sangat-sangat beautiful. Ya Allah. Aku nak tengok sama ada betul ke tak dengan apa yang aku order. Oh, dah jatuh dah. Hi guys. Eh, maksudnya betul dengan apa yang aku order. So aku biasanya guna Nivea yang ni je. Sebab aku yang ni best. Yang ni paling best. So hari-hari aku guna lotion ni je lah. Bila nak keluar untuk agak macam kesihatan pulih. Tada, Nivea. So aku rasa itu sajalah unboxing kita untuk malam ini. Terima kasih kerana korang sudi luangkan masa untuk tengok video aku yang tak berapa nak menarik sangat ni. So aku memang sangat excited dengan humidifier ni. Aku harap bilik ni akan lagi tenang dan bau wangi lepas ni. Dan kepada korang, terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe. Dan kita jumpa untuk video yang selanjutnya. Assalamualaikum. Bye.